What's up, cocokku? Apa kabar kalian semua? Gue doakan selalu sehat dan nonton channel Kegoblokan Hakiki ini. Oke teman-teman, karena keisengan hari ini gua membeli satu stadion Anfield. Ya, Anfield ini untuk para pendukung tim bango, apa yang kita sebut itu Liverpool. Nah, gua memang suka sama Liverpool, tapi karena Liverpoolnya lagi down ya, jadi kita akan sambil merakit stadion Anfield ini yang gua beli di salah satu e-commerce ya. Kita akan coba sambil merosting Liverpool sendiri. Ya gimana ya kan, udah gak lolos UCL ya kan, mainnya banyak yang cedera ya kan. Kayak bisa pindah ke Liga Jarum nanti. Ya udahlah. Kita lihat ya. Katanya ini susah banget loh buat ya guys. Aduh, banyak banget. Tuh, 2, 3, 7. 7 bagian guys, puzzle-nya gila. Ini ngapain banyak-banyak kalau ujungnya kalah-kalah juga ya kan. Astaga. Ini ada konspirasi. Ini kan gue beli stadionnya Anfield. Tapi masa di dalam panduannya? Lihat, apa ini? Oh, Trafford. Waduh. Ini apa-apaan? Gue beli Anfield tapi datangnya Old Trafford. Wah. Anfield x Old Trafford. Di mana para fans akan baku hantam. Run. Ini apa nih? Ini kayaknya nih ada mobil-mobil nih kayaknya. Oh, tempat parkir. Parkirnya Anfield nih. Kan? Parkir Anfield gak terlalu gede. Soalnya penonton udah pada kabur. Kalah mulu. Aduh. Ini dulu nih yang kita harus gabungin. Oke, teman-teman. Ah, kayak gini. Udah bener nih. Oh, ini tiang-tiangnya nih. Ini paku, apa namanya tuh? Kalau di bangunan tuh, paku bumi. Salah nih beliin kayak gini nih, udah tau otak gue nanggung. Cakep. Itu mobil siapa itu? Kuncinya kebuka itu, Pak J. Penuh ketenangan ya ini ya. Ngerakit PC kayak main gue susah ya, kenapa yang ngerakit kayak gini? Astaga. Nah, teman-teman, ini udah kita pasang bagian apa nih ngomongnya? Kaca-kaca tribun. Ini kacanya lagi agak debuan soalnya lagi pandemi ya, kan kagak ada yang datang. Jadi kita langsung colok aja di sini. Ah, ini udah dapat nih kunciannya nih. Set, set. Ya, buat para pendukung Liverpool, memang di musim ini kita harus banyak sabar ya. Karena pemain kita kan gara-gara Van Dijk udah cedera, hancur ya kan pertahanan ya kan. Sabar aja teman-teman, kata orang puasa kita gelar 30 tahun. Enggak lah, nggak nyampe 30 tahun. 27 lah. Aduh, ini Liverpool udah menang UCL, udah bagus-bagus. Premier League udah menang, Ed. Dan nih, kita bisa kagak masuk UCL nih minggu depan. Europa League juga bahaya, Ed. Bang. Banyak yang bilang Klopp diganti, Klopp diganti. Jangan dong, ya kan. Jangan Klopp yang diganti. Lu aja ganti klub lu. Jangan sedih ya, para pendukung Liverpool. Ini Anfield ini nih, kita lihat. Ini kurang lebih kalau lo misalnya kagak ada kesempatan buat ngeliat Anfield langsung. Nah, lo lihat ini kurang lebih. Nah, nih. Ini lapangannya Anfield nih. Ini kalau salah Firmino biasa main nih abis maghrib. Di sini nih. Nah, di sini nih mereka main nih. Mana kalau buka di mana? Ada ya, kalau dia buka puasa ada tuh di warung belakang tuh. Di sini ada, tapi kagak ada di sini masalahnya nih. Harusnya ada gitu kan. Dia nongkrong mau salah buka di situ. Lanjut lagi ya, ini udah bagian pinggir udah mau jadi. Wah, nanti kita sampai atas nih, ya kan? Kita robohin, kita hancurin. Cok, sekarang kita mau taruh tribun penonton dari Anfield. Nah, taruh sini ya kan? Lihat nih kan, kosong semua nih. Soalnya lagi PSBB, lagi belum ada nonton. Nah, ini spesial nih kalau yang duduk di sini nih orang-orang kaya biasanya nih. Yang kalau pemain keluar kan ngepok-ngepok. Orang kaya nih. Ini pojok nih, orang mesum. Oh, ini orang-orang kaya nih. Ini di sini biasa kan kalau pemain keluar kan, "Pok, mau salah." Oh, ya kan? Ada duit lebih dikit beli yang di sini. Mana tuh lu bisa tepok. Oke, bisa tepok jidat lo. Salah, lihat salah pasang gua. Ini bagian atapnya tribunnya kehujanan. Kehujanan nih. Ini udah banyak udang nih pojok-pojok nih. Ini tribunnya di sini salah pasang gue. Harusnya ketutup semua ya. Oke, sekarang kita mau pasang gawangnya si Alisson. Nah, ini gawangnya sebenarnya kecil. Gue nggak tahu nih kenapa Alisson kebobolan mulu. Ini kayaknya nih kebayang-bayang Karius ya kan? Kalau ini ada tulisannya nih,
LFC Blues Forever Club. Kesayangan gua nih klub, tapi lagi kenapa ini tebang bang, apa tolongin anjay, keren juga ini udah mulai kebentuk nih, ini udah mulai kebentuk lapangannya. Set, kita lanjut lagi dikit lagi nih kelar. Nah teman-teman, ini kayak ada rangka besi gitu, gua sangka tinggal pasang doang gitu ya, ternyata tuh harus dicopotin satu-satu gitu loh. Nih gila, ini ribet banget, ini harus sabar tau gak lu. Pantesan fans Liverpool sabar-sabar ya bang? Iya, fans Liverpool itu sabar, berarti ini bukan satu-satu, ini ada 30 nih, ke 30 tahun puasa gelap. Tapi, kalau ngomongin masalah sabar sama fans Arsenal nggak ada lawan. Iya ya kan, buat lo komen yang fans Arsenal, komen di bawah. Fans Arsenal mah santuy orangnya, kalau yang lain Liverpool sama MU kan gotok-gotok kan tuh. Fans Arsenal mah ngopi di belakang, santai pergerakannya mah, dia mah ke Los Ucel mah santai, Europe mah santai, yang penting dia mah punya pemain bagus, jual, bagus, jual, pemain bagus, jual, yang penting income terus masuk. Ini gue mau pasang patung legenda dari Liverpool ya, Bill Shankly kalau nggak salah. Iya benar, ini legenda Liverpool. Lagi hore banget dia nih. Nah, kita pasang sini nih, Dik. Bill Shankly di sini nih ya, kita taruh. You never walk alone. You never walk alone. Mantap. Oke nih, tinggal potongan terakhir guys, ini gue udah 2,5 jam. Jujur gue capek banget. Aduh, ya kita selesaikan secara terhormat. Bagaimana ini terakhir begini harusnya ya. Terakhir, masuk ya sayangnya, iya cakep. Sayangnya masuk ya, iya cakep. Wah, jadi juga guys. Lihat, inilah dia Anfield KW teman-teman ya. Makasih teman-teman yang udah nonton konten kali ini. Ya nggak tahu nih lo suci apa nggak, nggak tahu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Buat kalian para fans Liverpool sama fans MU, kan ribut aja komen di bawah ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan rasis, itu aja. Ya, yang namanya fans itu kan kalau bacot-bacotan di komen, kayaknya gue rasa tuh emang sensasi panasnya di situ, serunya di situ. Tapi jangan sampai bawa-bawa agama, bawa rasis tuh nggak baik. Oke, buat teman-teman semuanya, makasih udah nonton channel Kegoblokan Hakiki ini. Apapun fans bola lo ya, nggak apa-apa. Yang penting tetap Indo Pride, cinta negara lo sendiri. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Bye-bye. Pinggang gue sakit.